Ninda, ustaz yang dicarinya. Eh, salah. Oh, dia masuk Wan. Yang buat saya. Oish, oi, oi. Di dekat hotel, Mat. Hei, dah lah kecoh. Mat, di dekat hotel. Oh, ah, rentas negeri. Ha? Kat ni rumah. Ni kat rumah lah. Kat rumah lah. Dah balik ke? Hotel lah. Hotel lah. Kat rumah. Dia dah balik. Dia kan pergi Pulau Pentian. Yelah, yelah. Rizal Razak dia cakap. Dia mau, dia dah duduk rumah baru. Oh. Syuk. Syuk, jadi kasar dia tak, Syuk? Syuk. Eh, Zan, awak dah pindah eh? Mat, dia nak kahwin tak. Lah. Kahwin dia, Mat. Bang, bila nak kahwin, bang? Dia dah. Ha? Eh. Abang dah kahwin. Tak tahu, bukan tak nak kahwin. Dia dah kahwin, dia dah kahwin, dia dah kahwin. Belum. Dia tak tahu. Eh ni, Mas Syuk, Syuk, abang tengah-tengah try, tengok-tengok dah jadi awet Syahnaz dah, Syuk. Macam mana? Macam mana? Kita tidak nak teruskan ke tidak? Okay, kita buat live sekali. Lelah, 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 lelah. Syahnaz, janganlah marah. Tak rasa peluh terus. Peluh dahi dia. Syuk, dengar abang cakap. Abang belajar menari tau. Belajar menari. Bang, tonton tengok dah jadi girlfriend dia bang. Dah. Senang. Dengan dia senang, bukan menari yang sungguh-sungguh bang. Satu tarian. Macam mana? Tarian apa? Mamu tahu. Allah. Nas, tunjuk Nas tarian apa Nas? Single lady. Bang, itu je bang. You a single mamu. Tarian tu dia ada maksud dia tu sebenarnya. Oh, single lady. Dia kena nari dengan pungkok sekali. Nak tunjuk lah. Oh, mampus Mat. Dia nak tunjuk, Mat. I'm a single lady. I'm a single lady. Betul. I'm a single lady. Tergoyang telur. Telur tergoyang. Aduh. Korang kat mana ni? Kat rumah. Cuma kat rumah eh? Apa jadi tadi? Apa perkembangan? Tadi macam ada benda kecoh macam tadi berlaku. Apa jadi? Canas ni. Ya, kenapa Janas? Cerita Nas. Kenapa pula aku? Dia minta dia untuk tahan dia bang. Itu je dia ni. Eh, Rol. Engkau tengok sendiri kan tadi. Apa aku buat? Aku tak buat apa pun. Tak, kau memang tak buat apa. Tapi kau tak tahu bila nak stop. Aku stop kan kau. Aku nak berak tadi. Aku nak berak je. Masalahnya tadi dia orang panggil aku. Aku tengah nak sakit perut. Aku tengah main game. Dia orang panggil. Aku masuklah. Bila aku masuk, aku pun cakap lah dengan dia. Lepas tu, aku nak cakap sekejap. Aku sakit perut. Aku nak pergi berak. Betul. Dia menangis, so, dah settle belum? Dah settle dah. InsyaAllah, esok dia balik lah. Dia ada kat sana ke? Esok, nanti dia balik lah. Oh, dia ada kat sana lagi lah. Dia ada kat Palestin, dia nak masuk Gaza, tak boleh masuk. Dia dah kat Palestin, dia nak masuk Gaza. Dia dah sampai sana dah. Dah dia sampai dah. Dia balik nanti kan? Tak tahulah, tak pernah sampai sana lagi. Dia asyik masuk, sampai dah nok je. Dia masuk ikut Egypt. So dia masuk Gaza. Ha. So dia akan balik ikut Egypt. Minta tolong dia beli patung Firaun boleh tak? Kenapa? Kan Egypt kan dekat piramid-piramid. Kan ada tu. Atau tak suruh beli patung kucing Fir'aun tu? Ah, ya macam tu lah. I'm a single lady. Kan? Berayun teruk-teruk sangat tu. Dia kat Mesir. Betul lah dia kat Mesir. Dia kat Egypt. Betul lah. Okay, please tolong beli patung Fir'aun. Saya nak air zam-zam.
Air Zamzam itu dekat Mekah. Syuk, jangan macam ni, syuk. Tak tengok jejak Rasul ke? Ya Allah, syuk. Kau tengok jejak Rasul. Dia tak tengok jejak Rasul, dia ni jejak ni. Jejak kasih dia tengok lah. Dia bukan kena jejak ni, kena pijak ni. Jangan macam ni, syuk. Aduh. Eh, Mat. Tadi siapa yang live dulu? Dia last ke kau live dulu? Dia live, aku masuk live dia. Oh. Hmm. Kau sahaja. Aku dah cakap sebelum tu dia live dengan orang lain kan? Dia live dengan Pak Arab mabuk mana tau, tak tahu. Oh, okey. Tu risau. Pak Arab tu cakap apa? Dia cakap orang putih lah. Kita orang putih tinggi sangat. So, kita malas layan lah. Yalah, betul lah. Kita fuck you, fuck you je. Lupin simple. English. Betul-betul. Kita fuck you, fuck you cukup lah. Macam tak nak fikir lah. Dah, sebab kita selalu banyak dengan jaru lepas semua dulu. So, kita punya English kita tu level lain. Dengan jaru. Dengan jarul eh. Jarul ke jahanam. Kita dengan jaru dulu, dengan Bigi, geng-geng lah semua dulu. Yang seorang jaru, yang seorang nak pergi Mesir beli air zam-zam. Aduh, pening ni macam ni. Aduh. Okay, Rul. Kau nak beli apa, Rul? Kau nak pesan apa kat dia ni? Aku nak bagi tahu ni. Dia nak bawa balik ni. Kau jangan minta tasbih je. Aku mau nak minta tu. Tasbih elektrik. Tasbih elektrik dekat Shopee ada. Aduh. Kalau kau nak tasbih aku ada yang digitalnya, senang. Tak miss Q. Tak tadi. Aku boleh tak suara ski ke kau kalau kau nak. Wow. Macam kakak Ipa je. Okay, sorry. Adik Ipa. Nas, janganlah macam ni, Nas. Macam mana Nas nak Cangkut. Terkejut. Okay. Okay. Hai, okay, Rul. Rul. Kau nak pesan apa? Pesan apa? Aku tak nak buat apa. Kepis buat balik ni lah. Ni, buat balik apa ni? Dia punya apa piramid tu, buat balik piramid. Boleh? Oh, jangan pesan buat balik piramid. Dajjal pula. Lagi buat hal. Tak, jangan. Dajjal belum keluar. Belum. Jangan. Belum lagi. Okay. Jangan order lagi. Piramid boleh? Kitchen piramid tu. Kitchen piramid okey. Kitchen? Kitchen piramid. Kitchen. Oh, okey. Izan cakap. Kau boleh pesan sejadah tu. Sejadah ada 3 warna. Warna apa yang ada? Tak, dia dah pesan dah. Itu Caprice ada post. Dia ada sejadah 3 dia nak bagi dekat orang. Dia ada warna purple, warna biru dengan warna ni kelabu. Kau pilih lah kau nak warna apa. Ada 3 je. Kau kena take 3 orang. Aku ambil kelabu lah. Kelabu? Kena tunggulah. Dia kena cabut dulu. Sebab dia kena take 3 kawan. Oh, macam tu eh. Nah, kalau kena, dia boleh buat kan kau. Abang bila potong botak bang rambut? Abang itu kan buat rambut. Rambut dah buat rambut. Ni dah tumbuh dah ni. Abang buat rambut, dia tanam rambut. Dah, cuba tengok kan. Panjang. Ha? Weh, lu. Oh, depan tu kan? Sini. Dia tanam. Ni dah tumbuh. Itu nipis lagi. So, bila dah tumbuh, abang duduk tunggu-tunggu nak tumbuh pokok pisang ke apa. Rambut juga. Nasib baiklah. Tak, Syuk. Tak payahlah nak bagi tahu rambut panjang, Syuk. Tak payah. Depan cermin. Tak payah macam tu. Bukan dekat celah kaki sini. Lepas. Bilik saya tak payah. Jangan tengok Zan ni rambut saya tau. Angin kat bawah. Tak payah. Tak payah nak buat macam tu. Tak payah. Bilik saya tak ada aircon, bang. Saya pergi kipas. Iyalah, kipas yang kipas telur tu kenapa? Dia kedekut tau. Aircon ada tak buka, beli kipas. Celaka berangai. Jimatlah. Memang sekarang tak betul boleh. Tak boleh. Kejap, aku ambil power bank kau. Tengok rumah Hairul tu. Tengok. Macam tirai, apa ni? Tirai Maharaja Lawak Mega tau. Rumah Hairul tu. Tu baru tak kedekut. Apa baik? Silakan Zuzan keluar daripada tu. Tirai rumah Hairul tu.
ke bang? Saya pun tak perasan bang. Kira memang juga memang tak canas pergi mana? Cek power bank. Power bank. Aduh. Bang. Ha. Bila pindah? Ha. Pindah mana? Pindah rumah. Bang. Ya ni. Ha. Ni rumah member. Jiran. Jiran. Okey. Ha, datang rumah member. Datang rumah member. Eh bang, hari tu pergi laut best lah bang. Pergi best. Ramai ada orang susah lah. Sedih juga kat sana. Actually, mula-mula duduk lepak rumah. Lepas tu tengok ramai kes bunuh diri semua. Bang tanya, Mapi, ada tak ruang untuk kita jumpa orang kan? So dia kata, jom lah kita pergi Terengganu. Sebab kita dapat order. Sebab ramai orang susah sana. So dia kita ambil kereta sampai ke jetty. Lepas tu naik kat pulau. Sampai pulau tu, Ketua Menteri Agama kita turun. Datuk Doktor, Datuk Seri Doktor Zulkifli turun. Lepas tu, Syuk suka hati je nak buat mati lah. Abang tengah cerita ni kot, Syuk. Kita tengah, baru. Syuk. Dia memang macam tu, Nay. Dia malas nak dengar benda-benda dia belah je. Padahal tadi dia tengah macam Michael Jackson tu, dia caw. Aduh, hai. Dia memang belah. Tunggu daripada tadi. Siapa dia dah cakap dia dah belah. Siut. Tak best tau. Dia macam ni. Dia tak best tau. Perangai dia macam ni. Syuk, jangan buat macam ni perangai. Jangan buat macam ni. Kau balik, Mat. Ha? Kau akan ajar ni, Syuk. Wajar Syuk ni. Dia decline celaka ni, dia decline. Dia ingat kita kena jaga adab. Ilmu nombor 4, nombor 5. Adab ni yang jaga. Dia masuk bang. Tadi bang. Masuk balik. Wow. Kenapa tadi? Syuk gana tadi. Abang tanya cerita dia semua. Technical problem. Saya dah buat troubleshoot lah. Settle. Kau padahal. Malang dia troubleshoot kau. Malang. Eh, jomlah kita tidur. Kita dah 110 ni, dah hit ni, dah cukup lah tu. 111. Ha, pergi salam semua. Sebab nak sama meeting sekejap dengan member, ada sikit lagi benda nak bang. Buat. Apa dia? Tunjuklah siapa member bang, saya kenal kot. Girlfriend? Tak ada. Mana ada, abang single. Ya yeah, ke bang? Betul. Abang nak try app Caprice tu. Nak cari awet nanti. Sana jangan gelak sana. Zad. Sana banyak kan. Ciria punya. Elok-elok. Ya ke? Ha. Yelah. Kita nak baca Alibata pun susah. Nak cakap Arab lagi. Macam mana Nas? Tibai je. Janji bunyi sama je. Macam mana bunyi dia? Cuba. Yang penting race tu sampai. Race tu sampai. Yang penting race. Bahasa universal adalah race. Betul. Itu paling penting ah. Yalah. Paling penting. Tapi pelik kan dalam dunia ni kan? Bila bahasa tak reti, tapi bila kahwin keluar anak juga. Macam faham-faham je kan? Yang penting ada pedal minyak je. Betul. Dia keluar. Geram aku Syuk ni. Aku benci lah baru hari buat perangai dah. Aduh, geram. Suka hati dia cakap macam tu. Kila nak. Masalah je. Begak. Nanti kau balik. Eh, bukan kau. Nanti live balik. Siapa begak? Nak begak. Begak juga. Sekejap. Lagi masuk balik. Sekejap. Okay, bye. Barulah bagai. Cepat tu balik. Eh, Mat. Pundek betul lah dia ni. Dia decline lagi celaka tu. Rol, sekarang ni yang tengok masalah yang aku kena hadap. Cakap dengan Barulah ni tau. Bukan
bukan takat dalam live kan tau, dalam WhatsApp call pun dia buat perangai macam ni kan tau. Dia end call? Bukan dia end call, lepas tu dia decline, dia tutup phone. Lepas tu kalau dia call tak jawab, mat, penuh. Dia decline kau. Tak sakit hati. Penat tu gelap, aku berpeluh tu dalam bilik, kenapa ya? Dah biasalah, tadi ada race, biasalah dia hari tak jatuh lagi. Eh, mana dia wey? Aku penat. Aku rasa bini dia tarik telinga dah tu. Itulah tu. Mat, masuklah Mat. Aku nak tidur dah ni. Itulah. Eh, kau tak main game macam mana? Main race kereta. Tak mana jalan. Baru lah betul. Oi. Eh, pundek, masuklah cepat. Aku dah nak tidur ni. Pukul 2 pagi weh, 100 lebih ibu orang tak tidur lagi bersepah ni weh. Eh, aku salah orang ke aku invite? Weh, dia pergi mana weh? Dia betul decline eh? Dia decline, ni korang ajak dia ni. Bukan. Syukri is unable to join terus. Ya, aku tengok ah siapa ada lagi. Aku ajak bini dia kan. Bini dia tengah tengok. Aku ajak bini dia, mesti dia jawab je. Tapi dia tak block kau eh? Tak apa. Eh, jangan. Kau ni gila ke? Aku ragat dah. Bini kau tengah tengok tau. Eh, kau gila ke? Janganlah kau tak nak jawab. Sejak mana Sizan? Dia mengajuk tu. Berak tak? Dia mengajuk kan kau tu. Dia cakap kenapa Syuk buat abang macam tu? Bukan bang. Dia banyak cakap lah. Apa dia makan aku? Mat, jangan direct sangat. Geram-geram. Apa tak apa lah aku cakap. Weh, guna eh. Aku nak berjuang. Nak main game. Mana ada guna-guna eh. Lid ni je. Left je. Eh, Syuk. Ah, bye. Kau. Eh, Syuk. Kenapa? Kau kenapa? Dia hang weh. Kata kena. Katoi. Okay, aku tidur dulu. Tidur main game dulu, bye. Sorry. Okay, bye. Eh, Mat, kau tak kena tidur ke?